untuk setelah syukur kita kata sabar. Betul? Macam mana nak bangun sabar? Macam mana nak kukuhkan sabar? Kata kalau ulama bagikan, kalau kamu nak belajar sabar, tolong pahami apa warna-warna kehidupan yang Allah lukis untuk kita. Okay? Apa warna-warna kehidupan yang ada? Kalau Allah bagi bahagia, kawannya apa? Bahagia, senang hati. Lawannya? Susah hati. Maka bila Allah bagi kamu bahagia, tolong pegang bahagia itu. Karena bahagia itu kalau tak dikukuhkan dengan rasa tambah ketaatan dengan Allah, dia akan terbang ikut tingkah. Boleh nampak? Siapa bahagia sekarang? Angkat tangan. Woi, tak berani dengan aku. Okey, itu episod yang pertama atau itu situasi yang pertama Allah bagi. Allah akan bagi pada semua orang rasa bahagia. Ya Allah, dapat tudung bahagia, dapat kuis keping bahagia, dapat orang tegur bahagia, orang kirim salam bahagia. Betul tak? Tolong kirim salam saya kat Datin. Ya Allah, dia kirim salam kat aku. Waalaikumsalam. Bahagia ke tak? Orang kirim salam maknanya orang doa selamat saja. Bahagialah patut. Elah, kirim salam, kirimlah kuih. Betul tak? Mak-mak, kawan mak kirim salam. Ya Allah. Kirimlah duit. Ya, kirim salam je. Mana lebih mahal duit dengan salam? Apa guna duit kalau tak sihat? Betul? Tapi kalau tak ada duit, lagi tak sihat. Betul? Kadang bukan sebab dia sakit, sebab tak ada duit. Nak kaki jalan, betul? Maka tolong ambil ingat, tolong ambil kira, Allah tidak pernah tidak adil. Semua orang ada rasa bahagia. Tapi ada orang nak dapat kereta Mercedes baru bahagia. Dapat kereta kancil lah. Ada tak orang macam tu? Rumah saya 2 bilik je. 2 bilik je. Rumah saya 10 bilik. Banyaknya hantu dalamnya. Contoh. Senang ke susah nak urus? Susah. Untunglah orang 2 bilik. Tonteng-tonteng selesai. Contoh. Mana siapa lebih bahagia? Yang 10 bilik ke yang 2 bilik? Ya, dekat tu. Siapa nak rumah kecil ke tangan? Siapa nak rumah besar? Takut yang rumah besar pindah jadi rumah kecil tu? Jangan main-main. Contoh. Artinya bahagia dengan semua pemberian Allah, kerana situasi kehidupan akan bertukar jadi sedih. Datang ada bahagia, ada sedih. Itu senario pertama. Allah akan bagi kamu jumpa bahagia. Allah juga akan bagi kamu jumpa sedih. Nabi putranya Ibrahim wafat, meninggal. Nangis tak? Menitiskan air mata. Tapi tak ada meraung. Sebab sedih ada pada semua orang. Ini minta maaf tak boleh ulas panjang. Sebab itu Allah jadikan di belakang bola mata kita ada air mata. Bila air mata tu nak keluar? Boleh rancang tak? Aku nak nangis besok lah. Hari ini tak nak nangis. Ada tak? Nak ketawa tak boleh rancang. Nak nangis tak boleh rancang. Sebab itu situasi dunia yang Allah bagi. Masa nangis-nangislah. Lah pun nangis-nangis. Loh. Anak nak pergi belajar je. Pergi asrama je. Jangan marah orang nangis. Biar dia nangis. Sebab setiap mata ini Allah bekalkan air mata. Sebab itu kalau orang stres sangat, nangislah. Karena dia boleh bantu kurangkan stres. Kok ada yang perasan? Kok seorang-seorang menggak benjo tak perasan, tak jadi apa juga. Supaya ada orang tepuk dalam tu, tak payahlah nangis. Jadilah, kita bukan nak gula-gula, betul? Artinya tengok muka bengkak ni, kenapa matanya? Masuk sampah, oh Allah. Contoh, tu yang pertama. Allah, situasi yang Allah bagi. Pertama, bila ada bahagia, mesti ada sedih. Okay. Kedua, kita kata, bila ada pertemuan, Allah akan bagi pertemuan. Tapi Allah juga bagi
perpisahan. Maka sayanglah orang yang kamu jumpa itu seadanya, kerana kamu akan berjumpa dengan perpisahan. Kenapa ada perpisahan? Kenapa ada sedih? Kalau bahagia je tak ada sedih, rasa-rasa dia sabar tak? Sebab itu anak yang sangat mewah dia tak jumpa, namanya sedih. Semua ada. Serba ada pun anak jadi beragam, serba tak ada pun anak jadi beragam. Agak-agak lah nak bagi. Okay. Dan bila ada pertemuan, ada perpi, mampu ke tidak? Masa bila berjumpa sabar tadi? Masa sedih ke masa bahagia? Masa sedih, kamu kena sedih. Sebab sedih itu akan menggamit, membantu kamu untuk membangun rasa sabar. Dah tu, dah meninggal dah. Nak sedih buat apa? Dia dah jumpa juga dah. Dia dah jumpa Tuhan, dia dah jumpa kekasih dia. Itu kan dia punya, kan Allah punya, kenapa nak biarkan nangis lagi? Kamu apa kan pergi sana juga, betul? Tak payah nangis, buruk. Ha, jadi cara kita memujuk itu menunjukkan sabar kita macam mana. Okay? Ada pertemuan, ada perpisahan. Maka pertemuan itu jadikanlah pertemuan itu akhirnya membuat kita menambah ketaatan. Kerana kita akan berpisah. Perpisahan itulah akan mendorong apa? Sabar. Tanpa perpisahan kita tak sabar. Betul? Itu yang kedua. Dia ada sebenarnya ada 8. 2, 2, 2. Mi sebutkan. Alamak, tinggal 5 minit. Okey. Bila ada, kita kata ada pertemuan, ada perpisahan. Ketiga, bila ada sehat, mesti ada sakit. Masa sehat tu sabarnya macam mana? Masa sehat kita buat apa? Buat apa saja, makan apa saja. Susah nak sabar. Kan selalu jumpa. Makanlah. Musang king dapat murah ke? Musang segala musang. Habis semua jadi musang. Okey, artinya dalam masa senang, masa sehat pun kita kena belajar sabar. Masa sakit lagi sabar. Maknanya terima sakit sebagai hadiah. Ini kita mungkin dah bincang dulu apa di manfaatnya. Jadi kalau yang sehat macam mana? Makanlah apa benda dia makannya? Telur setengah masak lah, exercise, jogging lah, wak-wak. Garanti ke sehat? Dah. Makanlah suplemen apa pun. Allah dah janji bila kamu jadi hamba Allah, kamu tetap jumpa sakit. Kalau tidak, kamu jadi keturunan Fir'aun. Boleh nampak?